berseliweran di luar bahwa Pak JK berperan dalam memulangkan Rizik Sihab ke tanah air. Anak saya dan beberapa pengacara itu melaporkan Saudara Ferdinand dan saudara yang lainnya Edi ke Bareskrim karena membuat isu seperti itu. Yang jelas saya tidak ketemu dan memang tidak bermaksud ketemu. Maksud saya ke Mekahnya ibadah saja, sepulang dari Vatikan. Orang mulai menghubung-hubungkan nih karena Pak JK dekat dengan Pak Anies berteman dengan Pak Rizik Sihab. Ini ada semacam trio nih, tiga orang nih. Benar Anies itu dekat dengan saya. Bahwa saya kemudian tahu memilih, mendorong. Oh iya, benar, mencalonkannya. Tapi setelah dia itu sah, ya jalan sendiri. Saksikan spesial interview bersama Pak Yusuf Kalla, Jumat pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat.